Band Kotak manggung di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Konser Kotak tersebut diselenggarakan di lapangan Benu-Benua, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat dalam rangka hari ulang tahun atau HUT ke-193 Kota Kendari. Pantauan tribunnewsultra.com, walaupun lapangan Benu-Benua berlumpur, tetapi tidak mengurangi antusias warga Kota Kendari dalam menyaksikan konser tersebut. Hal tersebut terlihat dari warga yang ikut melompat hingga mengangkat kedua tangan saat vokalis band Kotak, Tantri bernyanyi. Selain itu, warga juga terlihat membuka alas kaki yang dipenuhi dengan lumpur. Lumpur tersebut dampak hujan yang mengguyur Kota Kendari sejak pagi hingga siang hari. Keseruan konser tersebut semakin bertambah ketika warga Kota Kendari disiram air dari selang. Sementara itu, personel Kotak tampak mengenakan pakaian nuansa hitam saat konser tersebut. Saat menyanyikan lagu berjudul Pelan-Pelan Saja, Tantri mengganti liriknya dengan bahasa sehari-hari warga Kendari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!